Saya percaya berbisnis itu bukan tentang uang semata, tapi memberikan manfaat untuk banyak orang adalah tujuan hidup saya. Saya Nurul Hayati, dan saya pengusaha garam dari Kota Bengil, Pasuruan. Garam beriodium merupakan salah satu komponen yang selalu kita butuhkan setiap hari. Selain untuk menambah cita rasa dalam sebuah makanan, garam beriodium juga memberikan manfaat yang dibutuhkan dalam tubuh. Garam beriodium berfungsi untuk mencegah gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI. Berbagai merek dagang garam beriodium yang beredar di masyarakat telah diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10 Tahun 2013 tentang penunjukan lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan standar nasional Indonesia garam beriodium secara wajib. Ibu Nurul merupakan salah satu dari banyak pengusaha di bidang industri garam beriodium. Bisnis garam itu sepertinya mudah, tapi sulit. Banyak proses yang kami lakukan untuk bisnis garam ini. Salah satunya, saya menggunakan garam Madura yang saya datangkan langsung dari Madura. Terus kita masih banyak proses lagi. Kita giling, kita cetak, dan salah satunya juga kita sangrai untuk garam halusnya. Banyak kendala-kendala dan trouble-trouble yang saya alami. Salah satunya adalah untuk KIO3-nya. Di dalam perjalanan UD Lancar Jaya Adnan dalam memproduksi garam beriodium, banyak sekali menemui tantangan. Tantangan yang paling terasa adalah terkait penyediaan kalium iodat atau KIO3 sebagai bahan untuk iodisasi garam. Saya mencari-cari, tidak ada yang ketemu, dengan harganya juga harganya mahal yang saya ketemu. Akhirnya saya dipertemukan dengan Koperasi Mahira Utama Sejahtera. Pada bulan Desember 2021, Koperasi Mahira Utama Sejahtera bekerja sama dengan Global Alliance for Improved Nutrition atau GAIN dalam rangka membantu penyediaan KIO3 untuk IKM garam beriodium di wilayah Jawa Timur. Koperasi Mahira Utama Sejahtera menjadi salah satu distributor KIO3 di Jawa Timur dan telah mensuplai IKN Jawa Timur. Tercatat juga Koperasi Mahira Utama Sejahtera memenuhi kebutuhan Aprogakop Jawa Tengah dan sedang membangun kerjasama dengan Aprogakop Provinsi Jawa Timur. Koperasi Mahira Utama Sejahtera juga terus menjaga ketersediaan stok dan kualitas dari KIO3. Di mana saya mendapatkan pelatihan-pelatihan gratis, untuk kualitas obat-obatnya pun juga bagus. Akhirnya itu dapat menunjang produk saya menjadi produk yang disukai oleh banyak customer dan cocok untuk banyak customer juga. Dengan perkembangan waktu, Allah memberikan ridho kepada saya, akhirnya usaha saya bisa berkembang sampai saat ini. Untuk produk saya, Alhamdulillah udah menguasai seluruh Jawa Timur. Sayur tanpa garam, hambar rasanya. Garam tanpa yodium, kurang manfaatnya. Maju terus industri kecil menengah. Garam konsumsi beriodium, Indonesia.